Lempo koma. Assalamualaikum guys, kembali bersama saya Lempo Lempo je bersama Fee Weja. Okay, assalamualaikum. Hari ni teman nak tunjukkan kepada kamu semua adalah hari ni adalah produk tentang update now. Penis bandel kita ada macam mana offernya kini. Setakat ini penis bandel close kedai dia sebab demo pergi ada sikit yalah, hari keluarga demo ada sikit. Jadi untuk 2 hari esok mungkin buka balik sebab tutup holiday biasalah kan. Cuti-cuti ni banyak lah orang pergi cuti. Jadi dia mau tutup. Jadi koma yang duduk Selangor yang boleh pergi tu koma janganlah pergi pula. Tutup. Dia tak buka hari ni, mungkin esok dia akan buka balik, akan kembali open untuk menjual barang-barang bandar. Tapi apa yang teman cakap sini? Family bandar kita ini insya-Allah ada masa nanti owner Family Bandel akan datang ke sini untuk balik kampung sini untuk jumpa saya dan juga insya-Allah kami akan cuba mengadakan satu short video pula dengan menggunakan barangan-barangan Family Bandel. Itu perancangan awalnya yang kami nak buat, menggunakan barangan-barangan Family Bandel seperti baju, seluar, topi. Itu kau kerja Aisyah insya-Allah. Kami kena rancang dulu apa title ni, apa tajuk yang cerita, motif tu semua nak kena fikir juga lah. Jadi satu tema dari produk hari ni baju kopi ni. Family Bandel mempunyai baju yang kopi ini, t-shirt memang cantik, kena pakai lah. Yang black cat ni bukan lah. Baju ni memang cantik, kualiti ni berpenuh, memang cantik penuh lah. Harga pun amat berpatutan. Seperti yang teman cakap sebelum ni, harganya katakanlah dalam RM10, harga pos ni dalam RM15. Harga pos tu korang kena bayar. Sebab yelah, pos menggunakan JT. Tak JT pun pos jadu dia. Gitu, dua-dua tu je. Baju kopi ni nampak? Coraknya sebilik kopi ni. Harganya lebih kurang RM10-RM15. Termasuk harga posnya. Apa susah sangat? Murah tu guys, murah tu. Kamu yang mana belum cuba, boleh mencuba. Ya, seperti teman cakap sebelum ni, macam-macam ada. Kopi, live makeup, karaoke pun ada. Dan demo ada buka kabut lagi dekat depan Patron, dekat BB Bukit Rontong pun lah. Kamu tak cakap, kamu pergi, kamu tengok sendiri. Dalam IG pun ada tu demo buka kabut. Barang family brand, baju. Kamu tengok kan? Uish, banyak. Berkualiti semua. Bukannya tak berkualiti, berkualiti ke lah. Corak jahat, corak baik, corak fondant semua ada. Yang komendok tu ada. Saiz tu je yang benda tentu ada tak ada. Tapi kalau badan kamu besar ke dabok sikit, gamboknya susah lah nak cari saiznya. Tapi kalau kecil sikit tu mungkin ada lah. Macam saiz XL, XXL tu tak tu tak pasti lah ada ke tak. Kalau macam L, M, S tu, S tu rasanya yang M kurang sikit stoknya. Tapi kalau L, XL tu banyak. Rasanya lah. Itulah pentingnya kamu kena DM, tanya, tengok dia IG Family Bandel, Facebook Family Bandel, YouTube pun ada, YouTube channel Family Bandel untuk kamu belajar, untuk kamu ronjang. Kita ronjangkan, mau ronjangkan apa yang ada. Tengok, bukannya tak berkualiti lah, sungguh berkualiti lah teman-teman. Teman pemakai, teman ada silat t-shirt ada 2, t-shirt ada 2, 4 teman pakai, maksud ini je, ada banyak kan. Itu maknanya Family Bandel ni barangannya cukup bagus, cukup padu kopi ni. Kamu tak cari, kamu terah beli. Cuma kamu menerai, kalau kamu nyuba, tak rugi cuba. Asyikkan benda berkualiti. Kalau yang tak berkualiti tu lain cerita, yang tak berkualiti tu tak ada teman-teman. Memang semuanya bagus. Daripada harga RM5 sampailah harga yang ke berpuluh-puluh ringgit, semuanya berkualiti. Hak ini punya. Teman hari ni bukanlah nak betul tentang Fee Weja. Impian Fee Weja seperti korang tahu, sebelum ni teman dah buat dah rancangan lampu-lampu sebelum ni pun dah
bagi tahu yang dah publish. Kau yang belum tengok, kau pergi di FKR Foundation, kau like, share, subscribe. Ha. Kita sama-sama membantu sama-sama kita. Ha, teman. Agak susah jugalah berlaku Gavi Wichan. Ha, tapi balik pada teman ni. Ya, tapi produk yang dijual oleh Makeup Baina Kurnia, AKA maklum saya, dia menjual brightness yang boleh menghilangkan jeragat, jerawat. Itu memang baik. Harganya kalau RM20 mahal sikit lah, tambah dengan post. Sebab yelah, barang-barang berkualiti dia memang mahal sikit. Kalau murah tu kan kualiti namanya, itu namanya barang yang tipu. Tapi kalau mahal sikit ni, dia macam katakanlah kecil kan, harga RM20, isi dia warna putih, ha, itu memang betul berkualitinya. Macam brightness, kek maklum saya ni, brightness ni memang bagus. Ha, tak ada lah, jangan tengok. Ha, dia jenis yang berkualiti punya. Ha, bila kau tengok tu memang cukup-cukup bagus lah. Ha, kau pakai, tu memang pakai juga. Tapi sebabkan banjir sebelum ni, ha, udah panas halanya. Hilang. Ha, kau pun boleh pakai. Dan kopi, dan make up, kau pun boleh tengok sebenarnya. Ha. Jadi, itu saja untuk teman lempor-lemporkan sama Fuichar ini. Ha. Yang kau mahu tu, kau pergi ke IG Feminist Bandel, DM owner dia, DM Auzai boleh, Adik Fakar boleh, Makeup Baina Kurnia boleh, teman pun boleh, Fuichar ni. Ha. Dia kau boleh tengok, tau? Ha, okay. Teman nak pergi mandi sekejap. Ha, dia ikut usup pun lah. Nak pergi mandi sekejap. Kau mahu tunggu sekejap. Saya tunggu kejap apa? Pergi makan dulu. Dah masuk tengah hari dah. Okay. Bye. Assalamualaikum. Eh, petang dah. Lempok kau mah.